Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا ما استطعتم من قوة. Amma ba'du sataja sifatan kaulah hormati terta'zimi para sataja setelah mensukseskan acara dari semua asatid undangan, sataja ajunan para wali murid, para wali mu'linin, baik bapak atau ibu, lek-lek santri, selep-jelep nikahi rela untuk pentak mulai yang lep-jelep. Mudah-mudahan kita semua sama-sama di ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengawali perbincangan kita dalam malam semakin ngereng kula para ajunan amujiban asyqor da kajunan Allah. Kolangkong kita telah diberikan waktu sareng ajunan Allah, kekuatan sareng ajunan Allah, kesempatan eka lima kaulaban panjenengan bisa along-polong dalam rangka untuk tahun 1444 atau mungkin bisa nanti masuk 45, kita masuk ke iklanan se nomor 2, iklan kitab Anzimatul Bayan. Mudah-mudahan ilmu na barokah. Gula tak kerja tak biasa nak ilan nomor 2 pet mepet deh ya. Mun lemari mulian elang kapi biasa. Berarti mun mulian dia muang ilmu. Mana beli deki ilmu nak isare mulai. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah indah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta-serta keluarga, family, sahabat dan pengikut empon sampai hari kiamat. Nyari kaulah para ajunan angaturaki salawat kala berjaguan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di beberapa pondok semakin nikah sedang marak perubahan adat maulian dan bulan maulid. Mulai dari Sidogiri, Sarang dan beberapa pondok yang lain. Doakan mater kuliah masih belum berubah untuk tahun depan. Amin. Ikhlas insyaallah keterima. Saya nomor 2 Senin pagi biasana mare nabe yang sepuh kula lebah yojuk ning sesuk ngol. Wakil lagi tek nunggu boleh. Itu mari pamitan langsung bisa dipersilahkan mulai. Kecuali dua orang di baring macam kita punya salah nana. Itu harus tetap ditunda satu hari. Dan kembali pada hari Senin selanjutnya, yakni Senin temu Senin 15 hari. Tapi yang jelas dan gula mengharap sambian mulai dan jelek benih muang ilmu. Tapi kaya tak apa sambi. Ya kena sambi beria tak kena macam kaya. Lu jelas. Ketika dan gula nengi waduk lambak kok maja lagi. Man mulia, man abelia wis. Tak ada temudu matang kaya tak. Elang. Tapi dan gula melihat mulian kak itu benar.
mengganggu deka beberapa hal tentang kegiatan belajar mengajar sampian. Tapi Ten Kulin juga sadar bahwa sampian itu mencari ilmu tidak hanya untuk di sini, tapi juga untuk menyampaikan nang masyarakat. Jadi Ten Kulin berharap sampian selama mulai itu jadikan itu praktek sampian mengamalkan ilmu. Tak oleh beda santri kareng sepo tak abisa boleh. Beda tak abisa. Haram hukumnya. Ia kagul ni untuk kereta abisa. Apa nak sebut kita telah mengatakan dalam firman ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullahuma qawlan karima. Kareng sepo dua potu moda kalabat jabu jabu se mulja se bagus. Dalam bahasa Madura yang mau ngocak mul jaga dinto aku esa. Apa faedah nangi lanjut orang megawat dah pak dem agak kemak. Ia kau masuk akal. Yang pertama tentang mulian saya kira sudah selesai. Yang kedua entah untuk keberapa kali dan kulit ingin menyampaikan bahwasanya iklanan itu adalah tangga keangkui jarah maca kitab. Tujuan akhirnya bisa baca kitab. Tujuan akhir. Apa faedana kulaban panjenengan kak dintoh? Ternyata tujuan akhirnya tak ada pak, cuman tangga nasi andi. Kay apa andi anda mun kapau tak dik naik, tak dik arocek. Lo bisa searocek. Maka saya ingin menyampaikan rengareh untuk bisa baca kitab kak jatuh adalah menguasai ilmu nahu, lebih penting lagi menguasai ilmu sorof dan mau untuk membaca. Sepaling tinggi dari semua unsur kak jatuh kathratul ittila wal qira'ah alal kutub, memperbanyak melihat dan membaca terhadap kitab-kitab. Tengkula agama perpustakaan di atas tujuannya adalah ingin membentuk sebuah lingkungan bi'ah seseneng maca beni umum sekenceng tahu maca kena ibadah sebagian nak kena nikah kenceng namun telah tibi anu tahu maca bedah pada mari ajian aloncak ke kerupuk salah ada iya beri aing ke benyang malah derep. Teruah kenyang aja jen meloloh. Tak anda sekali mati kitab dek kepelajaran yang ada. Maka tegur ongke berapa kali kan kalau kamu tidak ujian kita nambah. Maka tengkulah ingin membentuk bi'ah, membentuk lingkungan sampian terbiasa berdiskusi musyawarah maca kitab, entah kak dinto berpandung tedungan, entah dalam apapun suasananya. Dan mudah-mudahan insyaallah kak dinto terlaksana. Amin. Sulit untuk memulai dan sulit untuk merubah karakter anak-anak, tapi yang memulai dahulu dia dapat pahala terbanyak sehingga kemudian ada contoh bagi yang lain untuk memulai. Beda beberapa bentuk, tidak banyak. Semakin ketika amanan ini kan yang diketap semerpaan ini ke tugas aja gaya toh maca ketap maca ketap semada makna lah makna di TV baca. Nikah membentuk bi'ah, membentuk situasi, membentuk kondisi, membentuk lingkungan seseneng macam kita. Dan sampai sekarang tentulah tidak melihat kak dito sukses pada setoran baca kitab. Kian alhamdulillah. Maka insyaallah setelah mengikasah gedung nikah akan dibangun. Di atas itu memang didesain lagi untuk karena tengkulah oning. Saya itu sejak lambat badan nang Saudi nang sekolah solat dia itu memang baca banyak kitab itu adalah kunci. Tapi pernah kanak ni kaya melaki kitab sejarah aja kira-kiraan kira. Karena banyak sekali saya muntuk nang kak dito nikah keuangannya betul-betul pas-pasan. Dan tengkulah berfikir dek rumah cara nah, kebaya perpustakaan tak laku dia. Seharusnya kan perpustakaan tak tinggi pada bapak. Mungkin
nang langkah selanjutnya lagi bisa. Jadi nang atas kak dinto memang ngaku ya proyektor. Jadi kita bisa buka semua kitab, kita baca arghul. Maka tadi kita pula zaman pun mau baca kitab riyah hataman. Jadi umpama dalam setahun satu kelas khusus kak dinto akan membaca kitab hatam 12 kitab. Sepenting ya baca kitab dari kapan tak usah meleh benar benar semacam. Karena semakin banyak literatur yang dibaca, semakin banyak pengalaman sampean. Dan insya Allah cara memahami apa yang diinginkan oleh ulama itu tentang kehidupan dunia lebih paham. Selanjutnya mohon doanya, mereka kan proyeksi E4. Semoga sebelum aflatul imtihan datang gak diatuh bisa rempah E4 kaku bangun boleh. Jadi gedung apa benda yang semacam ini tetap yang kui. Tapi E4 ini kalau wong masuk ke bingung saya jadi lawak, jadi atas lagi bangun. Cuman kan ibu enggak kamu nak kena setidaknya kayaknya agak baik untuk kaju geluh 8 kamar di bawah. Jadi mereka jadi pembuangan sementara untuk Kak Dintoh bisa disusun kembali dengan baik. Jadi pada acara Kak Ribu ini menembus langsung ke sekolah Hafalatul imtihan adik tak buat engkau tu buat engkau tak buat udah bakat tu. Jadi makun buat rencananya di hari-hari biasa mungkin perpustakaan bisa sebab nombor. Jadi sebaro nanti tinggal kaki kain, baru buat nikah beli semacam perpustakaan sebab bebe pada benda acara kosong, beli semacam. Ia berkeran, tahu neng dapat tak dapat, Allah mana. Kita hanya berharap dan Allah yang akan menentukan. Sekali lagi, dan kula mendoakan mudah-mudahan ilmu sekolah tadi, ilmu sebarokah. Seiklan Kak Dinto menter sajen cakang, sajen kenceng Kak Agwi bisa maca kitab, bahkan memberikan contoh sebelum ilmu nah nang azimatul bayan ni keelang sudah dipraktekkan dan lain semacam. Dan kula terus terang mohon atanya ada Kak Alfia ni kalau ngantok Kak Gapi, tak tahu mana coba lah. Cuman kan inti nah Kak baca kitab Kak Dinto ada cekak kini yang belajar tentu epon ni kan sambil aja dan dan lain semacam. Saya selanjutnya telepon begitu itu mungkin terakhir dan gue ngarep tetap saja selalu saya mengharap bahwasanya dukung oleh sepuh ini ke proses proses kami bisa baca kitab, proses untuk memahami syariat dengan lebih sempurna, proses keangkui tak jadi orang gak dientoh di dalam kebedaan tinggal kubar gak ditopaki ini ketidak mempunyai pedoman. Apa yang dilihat oleh sampean mungkin sengit nandik mui buruk ni kau boleh juga gelek. Selain mik lancar ke pelitang anak mik gak gelek. Cek sedih. Justru kerana itu sampean ni kebunga. Tang anak berarti cek maksa nak sengapa lagi. Tang anak berarti terlalu bulan diberi tak nyaman tedung ekerem tadi kena ekakan kengkolan ker pikiran. Lihat proses yang mereka lakukan sejauh sebelum sampai di panggung semakin. Mereka telah berproses. Mungkin bukan yang terbaik, tapi selama mereka berproses, mereka melangkah. Berbahagialah karena mereka sedang melangkah. Kelinem aja le. Masa tadi kau ke ruang, tak kau kena dung melolong ruang. Itu kan masalah. Maka karena banyak orang, oh tak anak anak kecewa kok. Karena saya bukos dia banyak kira. Jangan begitu. Justru saya melangkah melarat gak jentok. Biasa dah tak tulis elang, tulis cekak. Mun sedih kapal lagi melarat, mereka tulis cekak. Di kemarin dan pulang ke bela, yang sepuluh dan pulang ni, kemun semalam, mereka tak boleh sembet, seelang pulang teker nangis. Benih semalam, semalam pula seberapan, semalam ni, kapan mare-mare isya, sampai sepuluh kan tak sari. Tak adik hafal je. Eh kalau payah boleh. Biasa nak mun lawalai nak tel-telan mereka, alhamdulillah. Nikah cekang lebih ahli. Maka mudah-mudahan sekap pindah Kak Dinto menjadi santri insya Allah ilmu nah ilmu sebarokah ilmu semanfaat. Ki kula sadar, sangat sadar. Tak sekap pindah kemampuan akal itu sama. Tak sekap pindah kemampuan itu rata. Bodoh sepada cungan-cungan tak dikedepak. Cek putus asa. Saya mendoakan anak pemilik paksa akhir yang bisa baca kitab melalui semacam agar paham tentang ilmu dan bisa disampaikan. Mula tak bisa, dua anak gula menter sogi. Menter teka hajat. Ken benih doa ni kada ada, ni ke umur sebegian.
Tidak ada nikah untuk bisa menyampaikan ilmu, kaku bisa berdakwah, kaku bisa menjadi orang sebisa madepak nafas syariat aki para dari ajunan Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama. Itu tujuan utamanya. Perkara lain itu kita doakan, kita harapkan. Berdoa itu tak bisa, berada dalam khidmanah belak dek ke masyarakat, abri dukungan, abri pelatihan, abri nikah dan semacamnya. Tak pelak dalam mereka berdoa secek pelak dalam bertani. Ini nak khairun nas am kaum dinas. Mun abel dia dak budi, ya lah orang mungkin dia lah tak kira tu ustaz kia mungkin alemah. Mun abel dia dak budi, kula ban panjenengan tak usah mikir sudah budi. Sementing perangkat prosesnya kita laksanakan dengan yang terbaik. Kadi toh maka kutoh dan kula dukungan para bapak, para ibu dengan doa dan motivasi. Doa tentu epon masa bapak agak banyak melolong menembu. Doa itu harus, tapi motivasi nikah juga harus. Reng maturan nikah paling malarat abdi motivasi ke anak. Ialah kan mangkat cong akan tibik ke dapur cok lah cetem. Cetem lah cek tuan. Mekin anu motivasi dukung rika mereka kak dito. Iya cong kok bunga cong kakengit lan cong benen semacam. Bahasa-bahasa sekak jentuh akan memberikan cambuk tersendiri kepada mereka untuk melangkah lebih cepat lagi, untuk berproses lebih saya boleh. Ken umpama nak perapan kala, cak pangto, cak ada sarah panglo, kontak panglo sekali salah. Cak ada sarah tak kok pak don, jadi beda nyorot yang terdah. Cak ucak reng matur dah kak jentuh, iya pak lah sampai sekian gelut alih nak ampo kelengar, bisa tak ringannya apa, melor ke gelut buruk. Antar manfaatah, antar barokah, saling doa mendoa kita dikumpulkan nengkak dintoh, antar apa polo nggak sampai suatu. Ini ke inti sepaling murni, inti sepaling murni. Abel tidak kajunan Allah, nggak oleh ridona Allah. Belum tentu setahu macam kitab nggak oleh ridona Allah. Belum tentu saya soki nggak oleh ridona Allah. Apalagi semisal, pada belum tentu iya kan? Apalagi setak tahu macam kitab, cum belum tentuan, kapi belum tentu. Bisa sepaling miskin sedek ada pakai keratu dak Allah itu intinya. Tapi kita melihat ada jalan lebih masemak dak ajaran Allah itu pengaji ilmu syariat ke angkui masemak dak ajaran Allah. Tidak ada lain selain itu. Karena tak ada sebisa dapat dak ajaran Allah tanpa Rasulullah. Rasulullah datang untuk memberikan ilmu-ilmu sedari ajaran Allah. Atas nama semua keluarga pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidi, beta kaulah mengucapkan selamat datang dan sejahwan aulia uttalabah dan sejahwan bapak ibu telah memberikan motivasi, telah mendukung dakah anak-anak. Mohon maaf takut sekaulatan berdasar tak pernah juga, tak patut, tak ada atang benda semacam-macam lem. Tapi daripada mocon lanjangan aman dengan pada jalan. Kalau ni kebunnya, ni pemain lajangan biasa tengah-tengah malam. Jadi menteri moga tak dinto kekurangan, tak ngurangi dak keikhlas dito epon pencenengan dalam rangka memberi motivasi atas nama semua lembaga yang ada dalam naungan Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, baik badan otonom, lembaga otonom, sebedah al-diwatul bayan yang lain. Kita ingin motivasi sampian, dukungan sampian, wawasan yang ingin sampian inginkan dak ke pondok kali itu untuk menjadi lebih baik. Dan yang terlebih nyoon sampung doana dak kesetajana kak dito hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.